lagi nih. Udah tinggal berapa lagi, lama lagi nih. Cocok ini lagi banyak. Ini lagi banyak. Iya, benar. Maksudnya lagi banyak apa ya? Oke, okay, ini udah selesai ya di apa namanya? Saya lupa mulu. Ultera. Kita lihat dulu hasilnya sebelumnya. Sebelumnya mana? Katalisara sebelum di Ultera seperti apa? Kita udah foto tadi. Mana sih? Tapi coba dilihat sekarang seperti apa wajahnya. Coba lihat. Kameranya mana kameranya? Nah, ini kameranya. Oh, yang di sini. Oh, itu tuh. Ini sekarang, coba dok, mungkin dokter bisa tanya. Silakan dok. Jadi kalau dilihat sesudah kita treatment dengan Ultera, boleh dilihat rahangnya lebih lancip. Nah, terus pipi yang pipi bawah sini, dia lebih tirus, lebih naik ke atas dan lebih tipis, pipinya lebih kecil. Nah itu tadi tuh, itu tadi tuh. Nah tuh. Itu tadi foto tadi. Biasa dong. Itu ada lihat foto tadi tuh? Nah, itu dia tuh. Dia. Jelek banget ya. Ada lihat. Ini sebelum di Ultera. Belum lihat kayak gue kayak jagain warungnya, kayak centeng. Dia sudah di Ultera, coba lihat depan. Kelihatan bedanya? Kelihatan kan bedanya kan? Nah, mungkin kita belum nanya tadi harganya berapa. Iya, Dok. Harganya berapa? Harganya? Iya. Harganya sekitar 25 sampai 35. Tuh. 25 sampai 35 juta betul. Untuk 1 tahun. Iya, betul sekali. Untuk sekali pengerjaan. Sekali pengerjaan. Ya, 1 kali dan tahan 1 tahun. Oh, bayangin nih saya tadi habis jadi bahan percobaannya tapi 35 juta. Wis, luar biasa. Wih, ya. Luar biasa, tapi emang ini belum selesai karena tadi kita udah bilang sama dokternya jangan pakai yang mahal-mahal gitu. Jadi itu dari itu tadi sebelah kanan doang ya? Apa dua-duanya? Udah dua-duanya. Ini kita pakai yang tahan 3 jam. Oke. Terus tadi gimana? Lu rasanya gimana? Tadi jadi karena ada kayak listrik-listrik gitu, jadi kayak kecut-kecut gitu. Nyetrum gitu dikit sih, tapi enggak sakit karena udah di anestesi sebelumnya. Oke. Lah ini kan sekalian nih ada dokter semuanya. Sekarang gini, gue mau nanya, kalau lu bisa melakukan sesuatu lagi untuk diubah, kira-kira apa yang mau diubah lagi? Apa ya? Kok diubah sih? Gak dirubah kali, dibetulin ya. Diperbaiki, rusak ya sekarang. Gitu. Ya makanya gue bilang diubah, kalau dibetulin kan rusak dulu kan. Ya diubah juga karena rusak dong berarti? Ya, enggak, diubah kan karena bosan. Aku harus nanya suamiku dulu. Ya apa kira-kira? Gak tahu apa aku boleh lebih, apa nih namanya? Apa tuh? Tirus? Ya lebih tirus gitu. Kuping dipanjangin itu. Mungkin? Enggak, hidung dimancungin kali. Hidung dimancungin. Udah mancung kali. Nggak tahu apa yang diubah. Tapi ini adalah dokter-dokter yang melakukan sebenarnya tanpa surgery ya, tanpa operasi, gigi pun tanpa operasi. Jadi ini bukan operasi ya. Kita nanti akan ada episode di mana kita akan mencoba untuk mengundang dokter-dokter yang melakukan operasi sebenarnya. Nah, jadi seperti hidung tuh rinoplasti yang benar-benar dioperasi. Jadi tidak seperti ini. Seperti apa sih dan kok berani sebenarnya seperti itu ya. Dan dok, kalau misalnya orang sebenarnya si cowok pun yang di veneer banyak ya ternyata ya. Banyak mas. Enggak sih kayaknya satu-satunya. Anda. Selebriti ya baru. Maaf ya, saya begini tuh gara-gara dia. Wah, itu gimana tuh. Tapi mungkin sebenarnya banyak kali ya dok, cuman banyak. Warnanya kan ada yang mau natural gitu kali ya. Kalau yang ini kan banyak. Soalnya ini nih, yang ini nih genit banget ya, jadi pengennya yang paling putih. Enggak, lo tanya. Saya justru pilih paling kuning ya dok ya. Alamat dua. Nomor dua tuh. Oh, ini nomor dua dok. Enggak mau putih. Enggak, memang saya aja udah cakep dari sebelumnya. Ini. Kayak lagi terakhir coba lihat ke depan kamera ya, hasilnya okay. Seperti apa Anda bisa lihat sudah ditarik wajahnya tanpa operasi. Ya ini pasti menggiurkan banget, orang-orang pasti pingin coba. Iya benar. Nah, ya kan udah lebih berbeda banget dibandingkan lebih yang kecil. Udah lebih kecil dibandingkan tadi. Wah, oke. Okay. Iya. Aku punya pertanyaan, Dok. Ayo. Tapi Ultera hanya untuk ini doang ya, untuk pipi ya? Nggak, bisa untuk body, misalnya mau kencengin perut, lengan, paha, bisa. Itu bisa. Makanya ya. Atas payudara bisa. Untuk nungguin rambut nggak bisa. Ya. Ini kenceng banget pakai Ultera sampai ke kepala mama. Iya. Besok undang deh dokter yang buat nungguin rambut gitu. Nggak. Saya punya hak untuk tidak mengundang. Oke, baik. Tapi terima kasih udah hadir di sini semuanya. Terima kasih banyak dan ya balik-balik lagi begini. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa kok tidak bersyukur ya atau kok tidak terima ya, well gimana ya? Maksudnya kadang-kadang orang-orang punya pendapat yang berbeda. Anda pakai lipstik saja sebenarnya kok nggak terima kan, bibir udah seperti itu, kenapa harus dilipstikin? Ya kan? Betul. Anda rambut digaya-gayain aja, kenapa harus digaya-gayain? Kan udah seperti itu, ya kan? Jadi sebenarnya bukan tidak mau tidak terima atau tidak apa, tapi kalau Anda punya pilihan untuk menjadi lebih baik,
mengapa tidak? Ya kan, karena karya-karya yang sekarang terjadi ini adalah karya-karya yang diciptakan oleh otak dan pikiran manusia, di mana otak dan pikiran manusia juga diciptakan oleh Tuhan. Ya kan, ya. Itu menurut pendapat saya. Jadi basically sangat amat sederhana, manusia punya pilihannya sendiri-sendiri. People have their own choice, so don't judge. Jadi dari kolbusnya yang kita gina inilah hitam. Nyetrum gitu dikit sih, tapi nggak sakit karena udah di anestesi sebelumnya. Oke, lah, ya kan sekalian nih ada dokter semuanya. Sekarang ini, gue mau nanya, kalau lu bisa melakukan sesuatu lagi untuk diubah, kira-kira apa yang mau diubah lagi? Apa ya? Kok diubah sih? Nggak dirubah kali, dibetulin. Dibetulin ya, diperbaiki, berarti rusak ya sekarang. Gitu. Ya makanya gue bilang diubah, kalau dibetulin kan rusak dulu kan. Ya diubah juga karena rusak dong berarti? Ya, enggak, diubah kan karena bosan. Aku harus nanya suamiku dulu. Ya, apa kira-kira? Gak tahu apa aku boleh lebih apa nih namanya? Apa tuh? Tirus. Ya lebih tirus gitu. Kuping dipanjangin itu. Mungkin? Enggak. Hidung dimancungin kali. Hidung dimancungin. Udah mancung kali. Gak tahu apa yang diubah. Tapi ini adalah dokter-dokter yang melakukan sebenarnya tanpa surgery ya, tanpa ya. Operasi gigi pun tanpa operasi. Jadi ini bukan operasi ya. Kita nanti akan ada episode di mana kita akan mencoba untuk mengundang dokter-dokter yang melakukan operasi sebenarnya. Nah. Jadi seperti hidung tuh rinoplasti yang benar-benar dioperasi. Jadi tidak seperti ini. Seperti apa sih dan kok berani sebenarnya seperti itu ya. Dan dok, kalau misalnya orang sebenarnya si cowok pun yang di Finir banyak ya ternyata ya? Banyak mas. Enggak sih kayaknya satu-satunya. Anda. Selebriti ya baru. Maaf ya, saya begini tuh gara-gara dia. Wah, itu gimana tuh. Tapi mungkin sebenarnya banyak kali ya dok, cuman banyak. Warnanya kan ada yang mau natural gitu kali ya. Kalau tapi dia, mungkin sebenarnya banyak kali ya dok, cuman banyak. Warnanya kan ada yang mau natural gitu kali ya. Kalau yang ini kan banyak. Soalnya ini nih, yang ini nih genit banget ya, jadi pengen yang paling putih. Enggak, lo tanya. Saya justru pilih paling kuning ya dok ya. Alamat jiwa. Nomor 2 tuh. Oh, nomor 2 dong. Enggak mau putih. Enggak, memang saya aja udah cakep dari sini. Oh, kali lagi terakhir coba lihat ke depan kamera ya, hasilnya okay. Seperti apa Anda bisa lihat sudah ditarik wajahnya tanpa operasi. Ya ini pasti menggiurkan banget, orang-orang pasti pengin coba. Iya benar. Nah, ya kan udah lebih berbeda tirus. Banget dibandingkan ya, yang lebih kecil. Udah lebih kecil dibandingkan tadi. Wah, oke. Aku punya pertanyaan dok. Tapi Ultera hanya untuk ini doang ya, untuk pipi ya? Nggak, bisa untuk body, misalnya mau kencengin perut, lengan, paha, bisa. Itu bisa. Makanya ya, atas payudara bisa. Untuk nungguin rambut nggak bisa. Ya. Ini kenceng banget pakai Ultera sampai ke kepala mama. Iya. Besok undang deh dokter yang buat nungguin rambut gitu. Nggak. Saya punya hak untuk tidak mengundang. Oke, baik. Tapi terima kasih udah hadir di sini semuanya. Terima kasih banyak dan. Ya balik-balik lagi begini, kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa kok tidak bersyukur ya, atau kok tidak terima ya, well gimana ya, maksudnya kadang-kadang orang-orang punya pendapat yang berbeda. Anda pakai lipstick saja sebenarnya kok nggak terima, kan bibir udah seperti itu, kenapa harus dilipstikin, ya kan? Anda rambut digaya-gayain aja, kenapa harus digaya-gayain, kan udah seperti itu, ya kan? Jadi sebenarnya